Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Mari kita masak lagi di dapur SN. Kali ini aku mau bikin telur puyuh dimasak balado ya. Bumbunya di sini saya haluskan, saya blender biar cepat. Bumbunya biasa ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting. Di sini saya hancurkan, saya haluskan menjadi satu sehingga menjadi bumbu-bumbu yang halus. Masukkan juga tomat. Di sini saya ada tomat, saya masukkan tomat. Ada juga garam, saya pakai setengah sendok teh. Ada juga penyedap rasa, yang mau pakai kaldu jamur juga boleh. Gula pasir saya pakai 1 sendok makan. Kita aduk terus ya sampai bumbunya meresap. Masukkan telurnya, ini dia telur puyuhnya. Sudah saya kupas dan saya cuci. Aduk-aduk hingga meresap ke dalam telurnya. Di sini juga mau saya tambahkan tempe. Di sini saya pakai tempe segitiga karena lebih gurih ya. Kita aduk terus sampai rata. Selamat mencoba buat sahabat semuanya. Ini dia sudah matang. Balado telur puyuh tempe segitiga. Terima kasih.